pengorbanan Nabi Allah Ibrahim sah. Dalam anak bukan 30 orang, seorang tu je, tapi suruh ditinggalkan. Anak besar, anak bukan sekadar anak Nabi, tapi anak Nabi juga dinabikan dia. Jadi PA perangai anak ni comel bakunya, akhlaknya, perangainya, rupa betul memang dah handsome, sedap tengok, akhlak puncak. Orang panggil tak ada benda nak kritik, nak kata salah, tak ada. Dalam keadaan anak yang juga sifat taat kepada ibu bapanya, Nabi Ibrahim datang sekali lagi, pimpin anak dia, ajak pergi kat Mina. Lebih tepat lagi dekat dengan Jamratul Aqabah. Dekat tak jauh. Maka dialoglah si bapa dengan si anak. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur maza tara. Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku sembelih kamu. Bahasa sembelih, tuan-tuan, anak dengar ni. Saya ada ungkapkan, saya kata ada dua istilah, sembelih dengan bunuh. Kalau kepada manusia, sembelih ni kasar, tapi bunuh tu lembut sikit. Orang tu kena bunuh, oh siang dia kena tembok. Tapi orang tu kena sembelih, Allah kasarnya, jangan main. Tapi kalau kepada binatang hok kita makan minum, kita boleh makan, sembelih tu lembut, bunuh tu kasar. Bini cakap untuk lelaki, bang, pergi bunuh ayam seekor tu, kita nak semayang, nak makan. Allah kasar, main bunuh. Ayam kapung, ayam mahal dah ni. Jadi ayam kapung tu dia beli 4 ekor, ada. Duh, tu hak jatang, pergi bunuh lah 2 ekor ayam kapung tu. Ada orang nak mari rumah tu ni. Dia tak kata gitu, dia kata sembelih. Ayam ni sembelih lembut, tapi manusia sembelih tu kasar. Sebab itu dia panggil amdang, sengaja, tekak. Tapi yang anak yang baik ni jawab apa? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabiri. Wahai abahku, tengok. Dia tak bikah, dia kata ginilah kalau kita jawab. Abah, daripada abah sembelih saya, baik saya sembelih abah. Abah tua dah, abah nak kat baka anak ni. Kita buat macam tu. Ataupun kita gocoh dulu, siapa dia benang, tak apalah, kihak tu lah mati sekurang-kurangnya. Macam mana? Tapi tak, kedua-duanya tak. Wahai abah kesayanganku, buat apa yang Allah perintah pada kamu. Apa yang diperintah? Kamu akan dapati aku di kalangan orang-orang yang soleh, orang yang sabar. Satajiduni insya-Allah minas sabir. Allah tunjuk, tuan-tuan. Ayah sabar, anak sabar. Kerja sembelih ni, tuan-tuan, ini adalah satu peristiwa yang hanya khusus kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Mana kalau kita dah dapat anak, malam tu kita mimpi, kita rayak ke bini kita, abah mimpi abah sembelih anak kita tu, jangan pergi sembelih. Itu bukan syariat dah. Kalau nak sembelih, sembelih korban lah. Hak tu hak sebenarnya. Tengok apa makna? Maknanya gini, tuan-tuan. Wahai Ibrahim, kamu tak ada anak,
Kamu merintih, memohon, munajat kepadaku bukan tiga hari. Bertahun-tahun kamu minta dengan aku, anak. Tak apa. Aku bagi kepada kamu anak. Dan anak pula anak lelaki. Habis kendaklah. Orang kalau anak-anak lelaki sangatlah. Anak pula anak yang baik benar. Bukan baik biasa. Amat baik. Terbaik. Anak pula anak soleh. Anak pula anak yang reti bahasa. Anak pula anak yang berakhlak tinggi. Anak pula dinabikan dia. Dirasulkan dia. Tak ada benda yang kita boleh tik nak cari salah anak. Bila dengar macam itu, Allah Subhanahu Wa Taala beri semua kehendak dia. Anak pula besarnya comel, baik, tak ada penyakit, tak ada masalah. Sekarang aku nak tanya mu, aku arahkan kamu sembelih anak kamu. Kamu sayang kepada anakmu ke kamu ikut perintah aku? Menariknya Nabi Ibrahim bincang dengan anak dia tu, dia tak main pakai ikat-ikat-ikat berjebol tak atas tulis meleh dia. Tak. Cara tu baik. Bila cara macam itu, bila dua-dua serah, itu luar biasa. Ini yang disebut falamma aslama watallahu lil jabin. Bila mana keduanya serah bulat-bulat pada Allah. Anak diikat, kepala anak diletak ke bumi, tak payah tak tetang mata sedih sangat ni. Hakak ni Allah. Allah seru. Laqad saddaqta ru'yaka. Wahai Ibrahim, mimpi tu, kamu telah laksanakan mimpi kamu tu. Inna hadza lahuwal bala'. Ini semua ujian yang besar. Balasannya, wafadainahu bizibhin azim. Kami gantikannya dengan kibas yang besar. Dalam bahasa Terengganu, tengah dalam keadaan macam tu, cokoh ada kibas besar sekoh. Asalnya di dua je. Ada. Maka ambil kibas tu semelih. Cerita Nabi Ismail.